pada 22 dan 23 Disember tahun 2018, Hisham Butt pengukir patung dari keorang asli Pairekoh Kuala Krau, sertai pameran di Koma Art Fest di Sukat Pop-Up Art Space di Mentakap selama 2 hari bermula jam 9 pagi hingga 6 petang. Hisham menunjukkan dua jenis kraft mengikut sebutan jahut kraft ini bernama epok, jenis anyaman gila. Epok ini juga tidak kurang hebatnya kerana mengikut cerita yang kongsikan oleh Hisham. Epok anyaman jenis ini tidak ramai yang berani membuatnya kerana jika tersalah buat, tukang atau pembuat tersebut akan menjadi gila. Patung Jasumbang. Salah satu karya yang dihasilkan oleh saudara Hisham adalah patung Jasumbang orang Sumbang. Secara ringkasnya, patung ini berkaitan legenda nenek moyang orang asli, suku Jahut dahulu kala, di mana dua beradik telah mengakui sebagai suami isteri. Tidak lama selepas itu, mereka telah menjadi ular separuh manusia. Sejarah tersebut bermula di Latakasah dan yang terakhir mereka telah dihantar keluarga ke Kuala Sesebuah dekat Kuala Krau. Patung ini belum siap sepenuhnya, ia masih dalam proses pengukiran lagi semasa gambar diambil. Terima kasih kerana sudi menonton. Pastikan subscribe, komen dan share. Teruskan menonton Nordin Hak Channel. Again.